saya Dwi Prananto. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana di Departemen Fisika Tokyo University. Saya tergabung di sini melalui program TIPAS, International Graduate Program for Advanced Science. TIPAS sendiri adalah salah satu program internasional di Tokyo University dalam bidang sains. Dalam program TIPAS ini, bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Inggris. Di Tokyo University, saya tergabung di Electronic Materials Lab dalam bimbingan Profesor Katsumi Taniga. Electronic Materials Lab sendiri berafiliasi dengan WBIAIR atau World Premier Initiative Advanced Institute for Material Research, yaitu salah satu institut unggulan di Tokyo University dalam bidang material science. Bidang riset yang saya geluti di sini adalah thermoelectric materials. Thermoelectric materials adalah materials yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Riset dalam bidang ini memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan energi terbarukan dan berkelanjutan. Karena dengan thermoelectric materials, kita dapat memanfaatkan energi yang terbuang, energi panas yang terbuang di sebuah mesin dan mengubahnya menjadi energi listrik yang lebih bermanfaat. Sedangkan untuk studi sarjana saya menyelesaikan di jurusan Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November Surabaya pada tahun 2010. Sebelum akhirnya saya melanjutkan ke program pasca sarjana di Tokyo University Jepang.